You might remember, back at Summer Game Fest, Capcom announced that Terry Bogard would be joining Season 2 of Street Fighter 6. Waduh, waduh, Terry Bogard. Terry Bogard, let's go, let's go, let's go. We got to see what his in-game character model looks like. But tonight, now, in this moment, Terry's about to power dunk all devs. Here is the Street Fighter 6 Terry Bogard. Oh, langsung guys. Reveal. Wah. Guys, Terry Bogard, guys. Terry Bogard. Gamescom, Gamescom, beneran trailernya sekarang. Udah ada gameplaynya. Benar dong, baru liat ini. Anjay. Oke, main, sorry. Waduh, kostum Garo. Kostum Garo. Gamescom, The Game Award. Jai. Gila. Gila, kostum Garo, anjay. Oke. Wih, Rising Tackle. Jurus baru, guys. Anjay, let's go. Asik. Oh, ada extended versionnya. Coba kita lihat. The Spider ya, berarti ya. Loh. Oke, ini trailer full-nya ya, berarti ya, Terry Bogard. Waduh, malah di Metro City dong. Aku kira Salton loh. Fight, drink, eat, sleep, repeat. Seriously, it's a good life. I'll pick up the check. Sorry. Terry Bogard, let's go. Oh iya, tetap stage yang sama. Oke, okay, nice. Oh, lawan Ken ya? Ken Master, gila. Trailernya Ken Master. Oke, okay, oke. Okay. Come on, come on. Masih. Rising Tackle. Oke. Okay. Baru Knuckle. AP. Oke, okay, nice. Rising Tackle lagi. Set, set. Oh, oke. Okay. Sonic Way. Oke. Okay. Oke, okay, Power Geyser. Oke, okay, Power Geyser dia. Oke, okay, ini kostum. Kostum Garo-nya ya. Tetap muncul lah. Ape, ape. Oke, oke, oke. Master Wolf. Ini maksudnya malah bagusan sini, sial. Oh, Power Geyser. Power Geyser level berapa itu, 2? Apa jangan-jangan dia punya 2 level 1 sama 2 level 2 ya? Oke, okay, Rising Tackle. Keren banget, gila. Capcom, gila banget sih bikinnya. Mantap. Oke deh, bentar. Kita lihat lagi ininya, guys. Oke, okay, nice. Experiencing new things, meeting new faces, having good fights. Bagus sih. Kayaknya wajahnya udah diperbagus deh malah. Seriously, it's a good life. Korek make up ramu ya. Oke. Okay. Keren. Ini stage-nya biasa. Popo Cafe. Wah, apakah bakal ada Sultan ya berarti ya? Okay. Animasinya mi, ya mesti mirip yang di game Garo lah. Tapi banyak apa lebih smooth gitu loh malah. Rising Tackle, Rising Tackle apa namanya? Kickback. Baru Knuckle biru, pakai yang api biru berarti. Oke. Power Wave. Power Wave enggak ini. Power sama Surf. Aku belum lihat Buster Wolf. Bukannya ada Buster Wolf ya? Mungkin aku belum lihat sih.
Oke, okay, Drive Crush. Oke, okay, ini deh. Buster Wolf, anjay, gokil. Prak, prak, prak. Power Geyser, terus lanjut level 2, level 2 Power Geyser. Bisa digituin. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Nice, nice. Oke. Okay. Oke. Now, where to tomorrow? Oke, cool, 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 cool. Aku suka sih, suka banget. Aku suka banget sama ini. Sama direksinya berarti ya. Malah di Capcom malah bagus banget, sial, sial. Oke, oke, selamat pagi lagi guys ya. Udah ngantuk jadinya. Mungkin kita coba breakdown lagi di sini dan mari kita perlambat sedikit ya. Aku pengin lihat secara lebih jelas lagi sih. Ini aku udah lambatin ya. Semoga keren. Oh, ini jelas banget. Ini referensi openingnya ini ya. Openingnya Street Fighter 2 yang lama. Karena memang Street Fighter tuh kalau di slow motion tuh animasinya bagus banget, gila. Anjay, keren banget ini. Bakal full easter egg juga sih, Stefan. Gila, look at that. Kali ini kita breakdown lebih banyak sih, oke okay? Sangat yang kayak di Fatal Fury atau ini. Kayaknya, katanya dia ngambil reel buat Fatal Fury 2 ya, berarti ya. Kalau benar ya, reel buat Fatal Fury 2 nggak tuh bilangnya. Kalau nggak salah ya. Hey, come on. Animasinya bagus. Ada Blue Mary itu. Oke, power wave-nya ada. Kickback-nya ada. Oh, ada Joe. Ada Joe-nya juga. Rising tackle. Gila keren banget tuh. Baron Knuckle. Tak tak tak. Tak tak. Low low rising tackle. Apakah dia pakai DP atau charge ya nanti ya? Rising tackle, apa pakai input Tatsu? Terus power power dangnya yang tanpa apa namanya tanpa wave power. Oke, terus ini power geyser sekali level 1. Level 1 atau level 2? Level 1 ini seharusnya. Oke. Animasinya keren tapi. Terus oke, ini kostum Garonya. Gila itu hair fisiknya kentara banget loh. Rambutnya RE engine banget gila. Setas. Tak, oke, okay. Drive Rush, prak, pak, power dang, ada, power dang ada, Drive Rush lagi, low, low lagi, aja, oke, okay. Drive EX, Rising Tackle, Buster Wolf, jir animasinya keren gila, oke, okay. Drive Impact, pak, pak, gila, des, des, oke, okay, EX, lu langsung power geyser level 2. Ditambah EX ini harusnya katanya. Eng, dear. Ini mah animasinya ketara banget sih. Bentar, tadi aku kayaknya lihat sesuatu deh malah. Coba cek yang ini tadi. Set. Bro, itu lane system loh. Lane apa? Ganti baris lah itu. Kalau kalian enggak main Fatal Fury, dulu ada sistemnya namanya ganti baris itu jadinya bisa apa namanya? Ke dalam layar atau keluar. Ini apa namanya kayak roll-nya gitu lah. Jadinya kayak lewati muter gitu malahan. Aku tunjukin lagi ya. Set. Oh, itu baru aja kejadian tadi. Set. 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 Ada gituan dong. Wah. Beneran gila. Wah, penasaran, cuma penasaran. Aduh, pengen jadi beli SF6 gila. Ini cuma demi Terry doang bisa enak banget gila. Beli SF6 cuma buat main Terry. Power Geyser terus ada lanjutannya EX Power Geyser ini. Ada EX Power Geyser jadi bisa 3 kali, enggak cuma sekali apa 2 kali. Tas tak. Oke. Tadi EX ya? Ulang. Tak. Oh itu EX jadi makanya kayak gitu ya. 2 kali gila. Bisa dikombo dong Rising Tackle. Terus, oke. Okay. Animasinya keren sih. Rising tackle dulu. Oke, okay, terus diisi tangannya. Oke, okay, anjay. Power dang gitu. Rising tackle dulu baru power dang. Wah. Bisa digituin. Oke, okay, oke.
keren. Oh, oke. Wah, ape. Jadi penasaran malahan. Apa kita harus beli SF6 guys ya? Ada Saoria guys, kalau kalian mau penasaran kan. Ini Terrible Guards Powers into Street Fighter Like a Wave in 24 September. Oke. Ini dari Steam ya berarti ya. 24 September. Oke. Buster what tadi buka will face ini. First quest character in Street Fighter game Instruction Create Waves Power Waves. Oke. Trailer sudah kita lihat ya biasa. Terus dari Mad Disciple in Fatal Fury King of Fighters 1999. Oke. Ini sejarahnya dikit ya. Dia ikut turnamen untuk mencari membalas dendam ayahnya. Nah, tapi dia ini ramah dan suka membangun hubungan lah. Oke. Dude. Lihat artworknya. Ini artwork Shinkiro kah? Oke. Mencari petualang baru, Terry memutuskan untuk berkunjung ke Metro City dan akhirnya dia bertemu dengan wajah yang familiar yang sudah tidak pernah dia lihat selama 20 tahun. Main game dia di arcade mode dan di World Tour dan temukan apa yang membuat dia terlibat di sini dan gerakan avatar apa yang akan pelajari dari dia. Terry dan Ken dalam satu gambar. Look at this bro. Iconic move and unique target combo dengan 7 special move and beberapa target combo dari ininya is disposal terkenal dengan apa ya offense dan defense ya. Salah satu target kombonya passing sway. Look at this, passing sway. Dia bilangnya passing sway ya. Dia bilangnya passing sway membuat dia bisa melompat ke background stage-nya yang tadi kayak apa Another Land dan dia muncul di sisi lainnya apa dengan jumping lariat atau jumping nih. Ini mekanik unik ini datang dari Fatal Fury series. Oke, homage-nya keras banget lah. Kita lihat ikon movement ikonik Terry yang lain di sini yang ini power wave ya projectile lewat tanah lalu dengan fireball motion oke, power wave biasa terus light version lebih lambat sedangkan medium version itu adalah bigger punch-nya using heavy punch in fireball motion will lose though. Kalau pakai serangan heavy dia bakal run wave ya apa pakai punch kan kalau yang medium tuh ya lebih besar lama. Oke, a blast there is an inframe that plus on block aja. Plus on block dong. Wow. Oke. Kickburn is one to perform by Tatsu motion. Tatsu. Oh, Tatsu motion like blast. Oke. Cek gitu ya berarti ya. The second punch overhead. The second punch overhead. Perform attention with medium or heavy will. Quick burn pakai like biasa gerakannya beda sedangkan kalau medium atau heavy dia bakal pakai burn knuckle ya yang maju ke depan itu berarti 7 dong oke pakai burn knuckle kalau like pakai low pakai ini sedangkan medium dan high dia pakai bakal pakai burn knuckle yang ini terus dia bakal use power charge to roam his shoulder ini oke power charge yang ini ya berarti ya overdrive dia kalau pakai EX drive nya berarti wall bounce jika dia kesusahan dengan fireballnya musuh dia bisa menggunakan crack shoot. Oh yang ini ya, apa namanya serangan muter pakai kaki itu ya. Finally Terry has a dragon punch in form of rising tackle, a spinning attack. Oh DP. Oh power charge nya sama berarti ya. Power charge sama crack shoot sama. Terus ada rising tackle di sini ya. Oke. Oh ini power charge sama rising tackle ini. Ini power charge. Power charge sama crack shoot yang ini ya. Power charge yang crack shoot yang ini sedangkan ini rising tackle nya. Gak perlu ngecharge ya berarti bukan charge-charge-an gitu terus dari Fellow Level 1 Super Art itu Buster Wolf oke. Are you okay Buster Wolf kayak gini ya keren banget animasi apinya untuk lebih keren lagi di sini Terry level 2 Terry itu Power Geyser oke, yang akan mengirimkan musuh terbang setelah Volcanic Explosion kalau kena oke, Terry bisa menghabiskan 3 Drive God's Bar untuk melakukan follow up dengan Twin Geyser. Kalau kena lagi, Terry bisa menghabiskan satu super art lagi untuk ultimate triple geyser. Killing a massive amount. Oh. Literally jadi level 3 ya. Level 1 kamu power geyser prek sekali. Tapi kalau ada drive-nya kamu sudah dare. Terus kalau ada satu super art lagi kamu bisa dare. Oke, 3 kali. Oke. Terus dari level 3, Rising Fang ya. Iconic move. Ini. Oke. Yang kayak gini, oke. Terus outfit 2 dan new stage, oke. Kita ada bakal dapat
outfit ikoniknya Terry yaitu ini ya, kostum Garo juga. Terinspirasi dari Fatal Fury Seat of the Boss yang dengan jaket coklatnya. Oke, getting this outfit. Oh, kita bisa meningkatkan dengan bonding, meningkatkan bondingnya di World Tour. Terus new stage di sini, oke ya. Dengan stage apa? Dengan stage yang baru, Papa Cafe, sebuah stage yang kembali, kamu bisa menemukan semua Easter egg dan cameo. Terry and new stage akan bisa dibeli dengan fighter coin and the owner of pembeli untuk karakter dua karakter pas atau ultimate pas bisa mendapatkan otomatis. Oke. Interested banget gila. Anjay. Gokil. Look at this boy. Look at this our boy, man. Look at this.